silakan duduk lagi. Kita dapat kabar katanya kemarin ini Kak Ira Yubowo baru saja datang menghampiri mamanya yang sudah 2 tahun gak ketemu, betul ya? Iya. Kemana sih itu? Ke Jerman. Ke Jerman. Oh, sama siapa waktu itu? Ada sama sahabat aku berangkat berdua, tapi kita ke Swiss. Terus abis itu baru setelah 10 hari, baru aku bisa masuk ke Jerman. Gitu. Kemarin ini, Kak? Kenapa harus 10 hari di Swiss dulu? Karena aku suntiknya kan Sinovac, nggak bisa langsung masuk ke Jerman. Kalau masuk Swiss boleh. Harus masuk Swiss dulu. Jadi kalau udah 10 hari di situ, itu dianggap kayak karantina untuk masuk ke Jerman. Oh, gitu. Tadinya aku sama King Nasar mau begitu ya. Gimana? Ke Swiss kan? Swiss Bell Hotel maksudnya. Mama tinggal sama siapa di sana? Sama suaminya. 2 tahun gak ketemu. Tapi kenapa Mama sari Wibo gak ikut? Ya jadwalnya kita kan emang beda-beda gitu ya. Tapi aku bersyukur banget karena waktu mulai dari pandemi itu kan kita gak tahu ya apakah masih akan bisa ketemu atau enggak gitu. Benar-benar ada kekhawatiran bahwa mungkin aku gak akan pernah lagi bisa ketemu Mama. Papa berapa lama kemarin ketemu sama Mama? 10 hari. 10 hari. Waduh, bersyukur banget ya bisa ketemu. Iya banget. Tapi Mama banget, dalam banget keadaan sehat ya, Kak. Foto-fotonya ada gak sih? Ada, tadi kita tayangin. Makanya lu lihat ke belakang tuh. Itu. Dia mah jangankan lihat foto itu. Ada minuman dari di situ, dia gak nge. Emang sih mau ngapain? Mungkin habis begadang, Kak. Ngerti, gak paham. Hidupnya tuh kayak terbengkalai gitu. Tapi ya, Mama suka datang ke Indonesia gak? Terakhir datang ke Indonesia kapan? Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Oh, udah lama juga ya. Lumayan. Itu lumayan lama juga ya. Ya kalau di masa pandemi gini ya pasti kita benar-benar berpikirnya orang tua kita ya. Iya. Apapun itu kesehatannya. Betul. Ya, karena di usia yang tidak muda lagi lebih rentan juga. Kita selalu doakan semoga ibunda tercinta dari Kak Ira Wibowo dan juga Mas Ari Wibowo selalu diberikan kesehatan. Amin. Thank you banget. Aku dan ceritain bentar, tadi pagi juga aku kasih tahu papa. Papaku tuh umurnya 92 tahun. Wow. Dan dia kalau gak dikasih tahu bahwa aku mau ada di TV gitu, dia pasti abis itu ngambek gitu. Jadi aku cepet-cepet kasih tahu papa gitu kan, telepon sebelum kesini tadi. Pah, nanti ada di pagi-pagi ambiar ya gitu. Oh ya oke. Tapi saya lagi gak di rumah. Oke, ternyata dia lari lo pulang. Padahal umur 92 lagi jalan pagi. Dia lari. Lagi nonton dong sekarang. Halo. Mau bilang apa sama papa tercinta? I love you so much papa. Aku bersyukur banget papa di usia ke 92 masih sehat, masih semangat. Pokoknya hobinya tuh nyanyi-nyanyi gitu. Jadi hati aku tuh bener-bener yang bersyukur luar biasa.